itu bajilah channel, bajilah jeng 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 jeng. Okay, so dengan hari ini Kak Ella tidak siap banyak. So kita kena tugas Kak untuk membuat intro ya. Sebenarnya bila ni dah minggu lepas ni. Minggu lepas dah. Minggu lepas dah benar tapi tak ada bila lah kau. Bila lah kau, kepala. Okay, kita pernah konten kamu ni. Kita konten berkelah depan rumah, berkelah depan rumah. Membuka dalam kemah di depan rumah. Berbuka puasa dalam kemah di depan rumah, dalam kemah. So, kalau korang boleh tengok, korang boleh tengok sekarang. Bye. Hai, bukan. Eh, bukan. Take it start. So, kalau korang tengok, take it start. So, kita pergi beli makanan untuk buka puasa. Sekali dengan Kak Nisa lalu. Razi duduk belakang. Sabar nak buka dalam kemah ni. Energi habis lah guys. Energi habis lah hari ni. Capek lah hari ni. Capek. Gimana tu? Nisa! Puasa yang kedua je dengan Nisa. Puasa kemah lah. Kita nak buka puasa dalam kemah ni. Ya ke? Haa lah. Okay, okay, faham. Okay, jom. Let's go. Okay, jom kita pasang kemah. Kali ni kita akan pasang kemah dulu. Oh, ni. Kenapa sangat saya dia tak jadi kemah tahu tu? Okay, kita dah siap pasang kemah. Tiga. Okay, jom. Okey, nampaknya adalah kita berbuka puasa hari ni. Ada nasi kabu. Kazin dengan Syira makan nasi kabu. Wah. Nisa, ayam percik. Ayam percik. Ayam percik dengan sup. Makan. Kita dulu makan ayam percik kan? Eh, makan sup kan? Makan sup kan? Makan. Ah, sup perut. Awak makan sup? Makan sup perut. Sup tulang. Penuh. Woo. Saya ada ketam. Awak boleh makan martabak Ella. So itu sajalah video kita pada kali ini. Macam mana, best ke tak best? Berkemah, berbuka puasa sambil berkemah. Rasa lah buka puasa sambil berkemah. Rasanya lorak nak macam Azim rasa lorak. Berasa lorak pun nak tahu yang best. So itu sajalah video kita pada kali ini. Comment next video korang nak video apa. Jangan lupa subscribe 300k subscribers. Bye. Majilah jeng 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 jeng.
jadi jeng-jeng. Buka tema.